kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Ada musuh! Jarta, Jarta! Kita dalam penyerangan! Apa yang dia? Fatime, Harfan, Lela, maaf ya, udah janji sama Fatime. Yuk, Fatime. Lela, duluan ya. Assalamualaikum. Ayo, Bang. Lama banget itu gue. Iya. Fatime! Mulai detik ini, lo akan jadi musuh gue. Lihat, gue akan dendam sama lo selama-lamanya. Ya Allah, Pok. Sampai sekarang kan kita gak pernah tahu, Pok, siapa yang udah ngerebut Bang Arfan. Kita juga gak pernah tahu kan siapa yang jadian duluan sama Bang Arfan. Bang Arfan juga sampai meninggal gak pernah ngomong, Pok, soal gituan. Alah! Alasan aja lu, gue gak mau denger lu lagi. Gue tahu kok perhiasan lu satu-satunya cincin Arfan doang. Lihat dong gue, banyak perhiasan gue. Hah? Perhiasan? Tadi gue pakai perhiasan. Loh? Kok jadi gak ada? Jangan-jangan Mpok kena gendam sama kayak Ayah. Bang! Pasti lu yang nyolong kan? Balikin cincin gue! Cepet! Balikin! Lu simpen di mana? Lompatin di mana cincin gue? Ada, Pok. Dari Ayah datang di sini, Mpok udah gak pakai perhiasan, Pok. Sumpah! Gak mungkin! Bohong! Ini pasti lu yang nyolong! Pokoknya apa yang terjadi dalam hidup gue, itu semua gara-gara lu! Pergi! Ya Allah, Pok. Kenapa sih, Pok? Mpok gak pernah baik ngomong sama Ayah, ha? Ayah juga capek, Pok, berusaha baik sama Mpok. Ngapain? Berusaha baik gak perlu. Gua bilang lu pergi. Lu pergi sekarang! Pergi! Wah, Sadam ahli gendam, hipnotis dilawan. Itu kayaknya orang yang dikasih tau emak deh. Ciri-cirinya sama. Bang! Woi! Maaf nih. Mau apa lo? Maaf banget nih Bang, Ayah cuma pengen nanya sama Abang. Abang ada keperluan apa di mari? Soalnya Abang kan bukan orang sini. Entong gak boleh lengah. Entong harus banyak zikir. Takutnya ini orang emang tukang gendemnya.